Gue nggak suka nabrak ya, Gisya. Gue lebih suka adu mekanik. Maju kalian semua. Back. Santai. Gue nggak suka nabrak sih. Kalau... Kenok 2. Kenok 3. Ketabrak kau, dek. Oh, terbang deh, guys. Dia menjadi kupu-kupu malam ya, guys, ya. Ini lagi sok jadi jagoan. Back. Gak mati. Kena kepala yang bisa kalian hitung damage-nya. Mampus. Pacar Naisha. Aduh, alay sekali, bang. Apakah ini ceweknya, guys? Ini yang cewek tadi kayaknya. Mampus. Mampus kau. Softtek robek. Anjing namanya. Oke cuy, balik lagi bareng gue di sini ya guys ya. Nah cuy, jadi di kesempatan kalian gue mau bikin konten lagi ya guys ya. Kalian pasti kangen kan konten gameplay gue cuy. Nah jadi di sini karena berhubung ROG gue lagi rusak, di sini gue mau cobain pakai HP iPhone 13 Pro Max cuy. Dan kabarnya ROG gue itu udah gak bisa dibenerin lagi cuy, karena kabarnya itu mesinnya terbakar ya guys ya. Kayak mana gitu loh, gue baru pake 6 bulan ya kan, belinya 15 juta cuy, HP-nya udah rusak gitu. Gue tuh merasa dirugikan sama ROG, Asus ROG ya kan, yang katanya HP gaming belinya mahal-mahal, gak lama dipake udah rusak gitu loh, gak tahu sebab gitu loh. Jujur ya, gue tuh pecinta ROG banget anjir, gue dari dulu cok, sumpah. Tapi baru kali ini gue ngerasa kecewa gitu sama ROG. Yaudah, tanpa basa-basi, di sini gue udah login pakai iPhone ya kan. Dan udah gue atur juga custom HUD-nya, sensitivitasnya gue udah nyaman ya kan. Dan gue udah coba main beberapa kali tadi, gue udah nyaman sih. Kayak rasa nyaman gue ke dia. Anjay, sebel. Ya udahlah, gak usah banyak cincong ya kan. Intinya kita tuh mau solo squad pakai double shotgun 2 juta cuy. Ini shotgun paling OP sih. Apalagi double ya. Udah langsung gas kena es kuy. Bertempur dengan gaya, bukan dengan senjata ya guys. Nah cuy, jadi di sini kita udah di dalam. Di sini kita mau turun di clock tower. Karena blue zone-nya jauh cuy. Gak apa-apa lah guys ya. Semoga aja kita baru turun dapat shotgun 2 ya kan. Langsung 2. Auto sih. Berarti kita tuh emang ditakdirkan buat double shotgun cuy. Di sini wah sumpah. Kalian lihat grafiknya gitu loh. Begitu HD guys. Cerah banget anjir. Sumpah lah cuy. Oke. Oh, kayaknya itu shotgun panjang. Oh benar guys. Itu shotgun panjang kita baru turun dikasih. Kok ada orang gitu loh? Kok dia yang duluan? Woi, assalamualaikum pak. Ayo lo, reload lo ya, boy. Santai guys. Woi, dia masih kenok cuy. Kita ambil peluru dulu. Kita reload. And dapat satu, lumayan. Kita tuh harus pinter sih. Sabar guys, ada lagi, ada step. Gue denger step cuy, santuy. Oke, di kiri dia. Oke, rame. Ibu. Woi. Kenapa nok? Wih, dari mana dia nembak? Sumpah lah. Dari mana dia nembak, cok? Makan granat gue nih. Dengan lempar jarak satu, matilah kau. Gak ada medkit, anjir. Oh, ini medkit nih. Kok gak bisa diambil gitu loh? Biasalah. Kok bisa diambil, cok? Noh. Kenapa diperibet Garena? Tolong pisah ya itu, gak usah digesatuin kayak gitu, bikin susah, sumpah lah. Wih, ada BSK cu, ada member BSK guys. Di sini gue ini ya, belum gue singkirin tuh notifikasi kill. Kaya? Maju ke sini. Makan tasan korek gue nih. Santai. Langsung turunin aja cu, gak usah takut ya guys ya. Wih, diripep kau, sumpah lah, diripep cu. Cupu sekali main repepan. Makan nih. Keluar kok. Kena flashbang kok. Wait. Back. Santai guys. Kok jadi sering. Kau. Back. Mampus kau. Back. Balik lah kau ya, sempak. Main kau ya. Ini Limen bos Satria baju hitam ya kan. Ketau dulu cu. Buset dah. Ini gue main langsung lancar gak sih, cok? Baru main pakai iPhone langsung lancar gak sih? Gue tuh emang gini ya, guys ya. Kalau gimana ya? Beda banget, cuy. Biasanya kita main pakai ROG itu panjang ya HP-nya. Terus kalau pakai iPhone itu melebar, cuy. Jadi rada-rada gak kepencet gitu, cuy. Sering-sering gak kepencet. Karena beda banget dah.
posisinya aja beda anjir. Kalau ROG mah full screen, ini enggak full screen cuy, kalau iPhone cuy. Nanti kita biasain cuy biar iPhone nomor 1 ya. Enggak ada lagi ROG HP gaming itu. HP tang. Tuh guys ya. Mana lagi nih adek-adek nih? Kok enggak nongol kalian weh? Tembaklah aku lah di sini ye. Pocinok sih. Ini dari pick kapan rotasi ke Pocinok gitu loh. Gue capek gitu loh jalan terus dari Sabang sampai Merauke berjajar ke pulau-pulau sambung-menyambung menjadi satu, itulah cintaku padamu. Cintaku padamu. Ini ternyata dia di Mars mengendok cuy. Auto samperin sih. Karena orangnya gue itu barbar tanpa basa-basi ya kan. Dia mencoba untuk maju. Kayaknya enggak jadi, dia takut, guys. Dia takut. Oh, dia maju, cuy. Oh, jagoan kah? Kok mundur gitu loh. Jagoan kah? Oh, jagoan, guys. Woi, apa itu pelurunya, cuy? Peluru apa itu? Tembus espal. Aduh. Maju kok, maju kok. Makan petasan korek. Dor. Gak mati, bang. Ya. Aspapau. Itu adalah teknik ya guys ya. Ketika kita menembak, dia menembak balik itu siap-siap jongkok cuy biar kita nggak kena kepala ya kan. Huh? Itu adalah teknik gue ya guys ya. Buat kalian yang mau belajar boleh lah. 2000. Meledak, buset. Jago banget gue ya. Gue langsung jago guys baru pakai iPhone ya. Biasanya kalau orang baru ganti PC itu gak langsung ini cuy, gak langsung jago. Masih kaku. Woi, ada orang lagi sumpah. Gak kepencet. Sering gak kepencet gitu loh. Gak kena nariknya, cuy. Tapi gak apa-apa karena kita di sini adalah pemberani satria baja hitam yang langsung maju nih. Wow, terbang kok. Siapa yang ngenukinnya, cuy? Siapa yang ngenukinnya? Sulap anjir. Goblok. Sulap, cuy. Knock sendiri dia. Knock sama siapa deh, cuy? Oh, sama Danger, guys ya. Sama Danger ternyata. Kita beli satet online lagi, boy. Oke, let's go. Mungkin karena kita belum terbiasa ya, guys ya. Karena baru banget ini gue pakai iPhone, cuy. Sumpah, seumur hidup gue nggak pernah pakai iPhone, anjir. Terus ini gue dikasih iPhone ya, langsung main FF gitu loh. Gimana nggak ini? Biasanya gue tuh pakai Android terus dah dari abad ke abad, anjir. Terus tiba-tiba dikasih iPhone ya, langsung main FF ya. Langsung jago lagi guys. Gue jago gak guys pakai iPhone? Gue nyebut iPhone terus jadi keinget seseorang gitu loh. Udah lah, lupain lagi sih ya. Aduh, nabrak lagi. Tuh kan gara-gara itu cuk, gue jadi gagal fokus guys. Sumpah lah. Lupain iPhone. Anggap aja kita main pakai HP Mito cuy. Di clock tower musuhnya kita langsung gaskan. Gue usah basa-basi lagi. Gua datang abis lu ya. Balik lobby kalian. Siap-siap ya. Mana kau? Kambing kau. Wih. Ada ibu-ibu guys. Gak mati lo. Sumpah lah. Ih, gila cepet banget responnya ya. iPhone cepet banget cuy. Maju. Oh, kabur. Bocil CS, kabur. Sekarat kurung blual. Kabur. Ma, makan tuh tahu lucu. Buset, langsung dapat SG2 enggak tuh? Langsung dikasih shotgun 2, cuy. Kita cari satu lagi ya kan? Kalau kita turun di tempat biasa itu emang jarang shotgun 2. Apaan, ini kepala siapa anjir? Ngintip kok, Pak. Ah, Joker anjir, ngintip Joker. Langsung hirasi. Rasi. Kenapa musuhnya ini, cok? Kok sendiri-sendiri gitu loh? Ini mereka pelarian semua itu. Yakin banget gue. Abis di-repep, kabur ngeluting ke tempat jauh. Jangan gitu ya, guys ya. Kalau kalian mau jago itu, kita tuh harus berani beradu mekanik, cok. Mati mampus lu. Tegas ke naik mobil lagi ya. Kita cari satu shotgun double barrel lagi, cuy. Mana kalian, weh? Keluarlah kau, wahai bocil-bocil kongkong. Dimanakah kalian berada?
kita beli santai online dulu guys ya, biar kita tuh tahu posisi musuhnya cuy. Ini berguna banget lah buat player solo squad ya kan. Nah mampus lu kan, di mana lu itu. Kita ganti mobil karena kita ada orang, sumpah bener kan. Ini cewek yang tadi anjir, hidup lagi dia. Oh jagoan, dia pakai shotgun double barrel cuy. Kabur terus nembak kabur itu, sok jagoan lagi anjir, ngeres, sumpah lah cok. Ternyata turu dia guys, dia belum tahu ini siapa gitu. Saya adalah Sad Boy. What? Mana lagi nih wey? Oh dipik guys, lagi war dia cok. Mati cok yang tanda gue, mati kayak. Gue nggak suka nabrak ya guys ya, gue lebih suka adu mekanik. Maju kalian semua, back, santai. Gue nggak suka nabrak cuk, kalau mau nabrak udah gue tabrak, tapi di sini nggak kena anjir. Goblok. Kenok 2, kenok 3. Itu apa anjir? Sabar guys, ada temennya cuk, sumpah lah. Kita main kitten dulu guys. Santai guys ya, sabar. Lootingan aman, saatnya kita langsung gaskan lagi ya guys ya. Kita udah punya es kepal banyak cuy, dan kita harus mencari musuh lagi. Di mana kalian berada kawan-kawan? Wah di belakang gua ada anjir, di belakang gua masih ada orang tuh. Kita puter balik sih, habisin sih. Mana kau? Oh pasang es kepal. Ketabrak kau dek. Oh terbang deh guys, dia menjadi kupu-kupu malam ya guys ya. Ini lagi sok jadi jagoan. Back. Gak mati, kena kepala yang bisa kalian hitung damage-nya. Mampus. Pacar Naisha. Aduh, alay sekali bang. Apakah ini ceweknya guys? Ini cewek tadi kayaknya. Mampus. Huh? Kau, Soptek Robek. Anjing namanya. Bisa gitu loh. Namanya Soptek Robek guys. Kayak gak ada nama lain gitu loh. Yo, kalau gue udah dapet shotgun barrel ini, udah sih. Auto ya guys ya. Oh itu lihat guys, ada orang ngenduk guys di atas sini cuy. Ini ada siapa? Kalian tag ya guys ya. Ini ada siapa cuy? Wah, dia nungguin di situ cuy. Makan nih. Tuh lo ngapain dia anjir? Siap-siap kok ya. Mati kok. Bap, kok kena bap? Weh. Pasrah, namanya pasrah guys. Jadi pasrah aja katanya. Kita pakai mobil lagi guys ya, karena mobil itu diciptakan untuk orang-orang barbar ya. Kalau nggak barbar ya itu di atas rumah tuh ngendok diem di situ berabad-abad. Wah, langsung ditandain gitu loh. Berarti gue tuh ditakdirkan untuk ketemu musuh terus cuy. Ini apakah ada orang? Oh, nggak ada guys. Ternyata udah di menara nih cuy. Tembak terus, ngendoknya terus. Oh, itu cewek yang tadi, guys. Itu yang cewek yang berapa kali mati sama gue tadi, cok. Ini ternyata ceweknya, guys, ya. Granatin aja dah. Mati. Woi, gak sampai, cok. Hampir mati. Sumpah lah. Mati kok kali. Sumpah. Mati kok. Oh, kena kok. Sekarat, kan? Kena kau. Langsung mau maju. Mati, mampus, lu. Maju. Kita tuh gak usah basa-basi, guys. Ini adalah teknik ancaman hanya dilakukan oleh orang profesional lagi sih. Back. Back. Sorry, santai. Balik kalian ya. Main gak ya? 20 kill gitu loh. Baru login 20 kill langsung cuy. Berarti gua tuh emang udah ditakdirkan jago guys kayaknya. 20 kill 6800 damage gitu loh. Nah jadi gimana guys? Gua menurut kalian cuy, gua udah jago belum pakai iPhone? Kayaknya gue tuh harus lebih terbiasa lagi ya guys ya, biar gue tuh menyatu dengan iPhone ini boy. Yaudahlah di sini gue mau solo squad lagi lah. Oh ya cuy, jadi makasih banget nih buat kalian yang udah nonton dan support gue. Kalian juga harus semangat ya guys ya, apa yang diwajibkan harus kalian kerjakan cuy. Oke, jangan sampai video ini melalaikan kewajiban kalian cuy. Yaudah, jadi di sini gue makasih banget sekali lagi ya kan, gue cabut dulu. Bye bye.